Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi teman-teman. Jumpa lagi ya sama Lakuito Channel. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini saya mau ngasih lem sulfur teman-teman untuk pohon dolar ini ya. Botolnya seperti ini teman, cuma capnya udah hilang lem sulfur ini ya. Untuk warnanya seperti ini. Kayak warna kayak bensin ya. Untuk baunya sangat menyengat teman-teman. Seperti itu. Ini saya gunakan kuas saja, menyesuaikan aja teman-teman. Ini udah lama saya nggak kasih lem sulfur teman-teman ya. Udah sekitar 6 bulanan sih. Seperti itu. Ini saya kasih lem sulfur biar awet aja teman-teman. Yang batang lapuknya ini. Bisa dilihat ini kan keropos ya. Jadi saya kasih lem sulfur. Biasanya 2-3 bulan udah saya kasih lagi teman-teman. Ini lantaran nggak sempet, jadi ya 6 bulan sekali baru saya kasih. Oke teman, kita kasih dulu. Sebelumnya ini udah dibersihkan dulu ya teman-teman ya, dari abu-abunya. Jadi tinggal yang keras saja bisa kita langsung kasih, langsung kita kuas. Ya, sangat encer teman-teman ya. Ini pengawet yang aman teman-teman bagi tumbuhan ataupun bonsai ya. Ada juga yang menyarankan pakai pernis teman-teman ya. Cuma saya belum pernah, takutnya mati pada tumbuhan. Jadi saya merekom untuk yang lem sulfur aja teman-teman, yang udah terpercaya ya, udah banyak teman-teman yang pakai untuk kayu keringan seperti ini. Mungkin untuk perubahan warnanya tergantung dari kayunya mungkin ya, dari jenis tumbuhannya teman-teman. Efeknya warnanya apa nantinya saya pun kurang tahu ya, karena di sini saya cuma ada pohon. Nah, ini dasarnya pohon beringin iprik yang disambung dengan dolar teman-teman, jadi warnanya nggak terlalu berubah ya. Ya cuma untuk pengawetan dari rayap ataupun ada sejenis ulat pada kayu biasanya teman-teman, jadi agar terlihat lebih awet aja. Penampakannya seperti itu teman-teman. Ini udah ada saya share dulu ya. Karena saya di outdoor, masih saya ground, bertujuan juga agar semut tidak menyarang teman-teman, karena baunya sangat menyengat. Saya pun nggak tahu ya apakah komposisi dari lem sulfur ini, mungkin ada belerangnya juga teman-teman, baunya sangat kuat. Akan merata teman-teman. Lem sulfur ini aman ya, dari kita oles ini nggak ada efeknya lah bagi
pertumbuhan dari pohon, teman-teman. Jadi kita aman aja, nggak ada masalah dari pertumbuhan untuk kambiumnya seperti ini ya. Kita tempel ini nggak apa-apa. Makanya ini kita rekomendasikan pakai lan sulfur untuk keringan. Kalau pakai pernis, mungkin komposisinya berbeda, teman-teman ya. Jadi nggak direkomendasikan sih. Oke, teman-teman, selesai seperti itu aja. Seperti ini penampakannya. Dia akan memutih kalau habis dikasih. Tapi setelah kering nanti jadinya cantik, teman-teman. Untuk pohonnya seperti ini. Gitu, teman-teman. Sekian video kali ini. Pemberian lem sulfur rutin pada pohon keringan ya, sebagian kering untuk pengawet. Oke, teman-teman, terima kasih bagi yang udah menonton ya. Jangan lupa bertukar informasi seputar tanaman hias ataupun bonsai, bisa saling share-share ya kita. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi.